Oke, pada kali ini kita akan membahas Hyundai Creta. Ini mobil yang paling laris banget dibandingkan kompetitornya. Karena ready ya barangnya ya. Benar, banyak barangnya. Ngapain ke brand sebelah? Benar, carinya inden. Dan juga fitur-fiturnya dia menarik banget nih. Pokoknya kalian yang mau tahu informasi dari DP, angsuran, harga update terbaru, fitur-fitur lengkapnya, kalian bisa tonton video sampai selesai. Kita akan bahas dengan Kak Aya ya. Benar. Jadi kalian cukup subscribe aja Seputar Otomotif. Nanti kalian bisa dibantu screenshotnya kirim ke Kak Aya. Oke, kita langsung ngobrol aja sama Kak Aya. Halo Kak Aya. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, puji Tuhan. Baik. Ini ada kereta, tapi saya mau nanya dulu tentang Ioniq. Apa tuh? Ready nggak? Apa tuh? Ready nggak? Ioniq? Iya. Yeah. Ioniq itu kita ada barangnya. Ada barangnya, tapi harus booking. Harus booking. Iya dong. Okay. Booking dulu baru kita kasih unit dong. Oke. Okay. Tapi informasi yang kemarin subsidi masih berlaku nggak sih? Subsidi masih berlaku. Masih berlaku. Masih. Ya? Pemerintah sedang baik hatinya memberikan subsidi mobil listrik ke Hyundai. Oh. Palisade. Palisade juga ada barangnya. Ada barangnya. Harus booking dulu. Harus booking juga? Iya, karena kita sistemnya bang, kalau Ioniq sama Palisade itu bicara ready sih nggak ready di tempat gitu. Jadi sistemnya harus booking dulu, open nama, namanya itu by KTP ya. By open KTP? Nama dulu, kita input dulu baru kita kasih barangnya. Oh, kalau ready, bicara ready itu kan bayar, ada barang, kirim. Kita ada, tapi tidak ready. Tidak ready, oke. Tapi ada. Ada ya? Ada. Kita kasih bantu pokoknya. Kasih bantu pokoknya. Staria? Staria, nah ini nih. Kalau Staria juga sekitar satu, tergantung tipe. 1-2 bulan lah. Oke, 1-2 bulan ya. Baik. Tapi kalau buat kayak misalkan orang pengen Staria, Ioniq, Palisade itu booking fee harus berapa? Pasti kan berbeda dengan mobil seperti ini kan? Benar. Dimulai dari Santa Fe. Santa Fe, Ioniq, Palisade, Staria, booking fee minimal 10 juta. 10 juta? 10 juta. Oke. Minimal 10 juta, tapi kalau mau lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, gak biar proses nanti juga lebih mudah ya? Benar. Oke, Santa Fe ready? Santa Fe barangnya ada, cuman nggak ready. Oh, harus ready. Booking inden dulu. Karena Santa Fe termasuk banyak loh peminatnya. Iya, benar. Apalagi seperti kayak warna putih tuh. Putih, silver. Hitam. Putih, hitam, silver tetap favorit. Iya, iya. Favorit, benar. Jadi kalian yang mau order langsung dibantu sama kayak ya. Iya, yang kadang kita sabar. Bikin gini bang, kadang kita bikin channelnya kereta, kontennya kereta, yang closing sama Aya tuh sering banget Santa Fe, Palisade, Ioniq. Oke. Gitu. Iya benar. Jadi iya. Kalian jangan berpatok dibilang kita kereta. Sama konten. Kereta aja. Iya benar. Jadi naik kereta api ntar. Oke, jadi mungkin kalau buat Santa Fe, Ioniq, Palisade, Staria nanti promo DP-nya, harganya, serta fitur nanti bisa dibantu. Boleh langsung. Yang penting kalian punya budget berapa, nanti disesuaikan aja ya. Dengan promo yang diberikan Kak Aya. Benar banget. Di nomor telepon? 0819-0596-431. Oke, Instagram ya? Instagramnya Hyundai.Fatmawati double I. Double I. TikToknya? Aya.Hyundai. Oke, bisa kalian follow masing-masing Instagram. Benar. Dan TikToknya. Atau benar. Kalian bisa WA ke nomor tersebut. Atau kalian bisa kunjungi ke website officialnya di? Promo Hyundai di jabodetabek.com. Oke, ini letaknya juga strategis ya di luar ya? Tenang aja, ini di Jakarta Selatan, di Jalan RS Cilandak Fatmawati nomor 29. Yang penting kalian kesini ya kalau nggak naik busway, naik MRT, ya, online, deket banget. Online. Jangan naik MRT. Kenapa? Kalian turunnya susah. Harus ke Cipete dulu ya maksudnya. Iya Cipete. Ya. Kalau turunnya di Cipete, Ayah harus jemput gitu. Oh iya. Udah. Test drive? Oh iya. Kalau test drive, barangnya ready test drive. Ready. Tapi kalau test drive-nya kereta. Stargazer ready,
Tapi kalau test drive Santafi, Ioniq, Palisade itu harus janjian dulu. Oke, baik. Gitu. Jadi yang Jabodetabek aja ya. Benar. Tapi kalian luar daerah nih, misalkan saya mau test drive kayak test drive aja ke tempat kalian terdekat, ya. Belinya sama ke Aya. Karena promonya pasti spesial banget nih. Ini ide yang bagus, iya. Pemirsa. Karena kalian udah kalau udah menonton channel seputar otomotif, jangan beli tempat lain. Benar. Pasti beda. Beda harganya. Beda promonya. Promonya. Unitnya belum tentu ada. Betul, unit sih sebenarnya paling utama ya. Karena kalau untuk pembelian Hyundai, pasti kalian tanya unit dulu paling utama. Benar. Oke. Berarti kalau untuk booking fee seperti ini, kalau kereta 5 juta aja. Sama Stargazer juga? Booking fee 5 juta kereta dan Stargazer sama. Sama ya? Sama 5 juta. Gak apa-apa, kalau 5 juta juga itu udah include ke DP-nya ya? Benar. Jadi ntar DP kalian bisa dikikis nih. Lebih... Dengan si 5 juta ini tadi. Siapa tahu kan ini DP ya 15 juta jadi 10 juta gitu. Karena udah bayar booking fee. Bisa kayaknya, bisa. Tapi agak lain. Agak lain. Oke, yang penting kalian booking fee dulu, terus juga bayar data juga diobrolin di awal biar nanti proses kedepannya mudah ya. Benar. Oke, wilayah penjualan kayak, dikasih tau lagi. Jabodetabek untuk wilayah penjualan, tapi kalau misalnya konsumen ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, Surabaya, udah sebutin ya? Udah. Makassar, bisa. Oke. Pare-Pare, bisa. Sulawesi ya, Pare-Pare. Bali, bisa. Bisa. Karena Hyundai ini, wow, penjualannya... Wow. Kita tuh Hyundai gua, grupnya banyak. Grupnya banyak ya? Banyak banget. Baik. Oke, di belakang kita ada Hyundai Creta. Ini kebetulan tipe yang? One ton. Ada two-tone-nya nggak sih? Ada two-tone. Tapi kalian jangan tanya captain seat. Mau di mana dibuat captain seat-nya? Karena ini five-seater ya? Iya, 5. Ini termasuk mobil SUV? Benar. Oke, berarti tipenya dari apa aja? Kita ada mulai dari aktif, Bang. Aktif, trend, style, sama prime. Black Edition bagaimana tuh kabarnya? Black Edition juga ada, hampir dilupakan. Kan ada barangnya. Ada. Black Edition ada diskonnya nggak sih? No, kenapa? No diskon. Karena itu apa namanya, mobil itu maksudnya gini, Bang. Dia itu kan dimodif garang banget ya, sangar banget ya. Mobil sangar tuh jangan diskon lah. Tapi barangnya ada. Tapi tenang aja, kalau konsumen pembelian kredit, aku kasih diskon. Oh iya? Iya dong. Bisa emang? Bisa. Nah, makanya belinya sama Ayah. Kalau cash dikasih cashback lah. Masa nggak adil gitu loh? Gini aja. Kalau cash, mendingan 0% aja, Bang. Apa? 0% yang 1 tahun. Oh, bunga. Bener. Misal tahun dipikir penonton-penonton itu DP lagi. Wah, pusing kayaknya. Benar-benar. Jadi pokoknya nih untuk sahabat Hyundai, kalau misalnya mau belinya Black Edition, kita cash by cash aja lah. Cash by cash ya? Okay. Kalau misalnya, Mbak, saya minta dong cashback, tapi nanti saya akan jadi. Ya udahlah, call aja lah. Call aja langsung. Ayah, ya? Bisa agak-agak goyang sedikit kok. Oke, baik. Kalau pemain TikTok mau bisa goyang lah. Iya, benar. Follow TikToknya jangan lupa ya. Follow TikToknya jangan lupa. Di situ juga ada update-update promo ya. Benar. Dari Kak Ayah untuk Hyundai-nya pastinya. Oke, baik. Berarti untuk harganya itu dari berapa sampai berapa? Mulai dari 291 jutaan sampai 411 jutaan. 411 jutaan, oke. Dan itu belum kena potong diskon ya? Belum potong diskon dan itu belum yang two-tone ya. Belum two-tone, tambah 3 juta. Tambah 3 juta. Iya. Udah masuk presslist-nya belum sih? Kalau di presslist itu... Apa di luar presslist? Di luar presslist. Jadi kalau misalnya mau two-tone bayar, ya berarti tambah 3 juta lagi. Tambah 3 juta lagi ya, oke. Menarik nih, karena kalau warna two-tone-nya keren juga. Keren banget, memang yang laku banget two-tone. Iya, two-tone ya, paling laku ya. Oke, baik. Berarti kalau buat Hyundai Creta, itu bisa dianggap berapa sih sebuah DP-nya? DP-nya? Bangsat punya berapa? Kemarin 20 juta, 15 lah. Ya udah gini aja lah, khusus konten ini, Ayah kasih mulai dari 13 jutaan. 13 jutaan ya? 13 jutaan udah dapet sih kereta. Kereta ya? Okay. Tapi itu syaratnya. Follow dulu. Apa dulu? Oke. Syaratnya gini nih. Jadi kalian subscribe dulu channel Seputar Otomotif. Oke. Okay. Itu 50% dapat promonya. Yes. Okay. Instagramnya kalian follow juga, Seputar Otomotif, dan
Aya Hyundai bener nggak Instagramnya? Oh, Instagramnya. Hyundai Fatmawati. Hyundai.Fatmawati double I. Double I. Itu kalian dapat 70%. Yes. Ikut TikToknya. Mm-hmm. Seputar otomotif dan Aya Hyundai. Dan websitenya juga kalian kunjungi. Iya. Itu dapat 100%. Nah, bahkan ditambahin lagi bonusnya. Diskon lagi. Diskon lagi. Jadi apa susahnya subs ataupun follow? Ya atau kan? Kalian mungkin referensi. Benar, referensi tambah lagi diskonnya. Tambah lagi diskonnya. Jadi kalian, aduh, nggak apa-apa ini. Duit dari langit ada nggak? Nggak bakal ada. Dari Kak Aya ada. Ya mungkin ada. Kalian referensiin ya. Dari Aya ada. Jadi kalau referensiin duduk manis aja, Aya yang follow upin dapat duitnya. Oke. Okay. Pokoknya kalau pesawat tolong kirim duit itu mitos. Mitos itu. Kalau Aya kirimin duit, nah, itu benar. Itu benar. Tapi yes. Referensiin. Oke. Okay. Jadi kalian enak nih. Pokoknya, bukan mitos ya? Bukan mitos. Pokoknya nanti kalian coba sendiri, nanti bisa kalian dapetin insentif terbaik atau kalian dapetin cashback-cashback menarik dari Kak Aya. Dari Aya. Oke, itu untuk promo DP bisa mulai dari 13. Yes. Kalau buat angsuran, pilihan angsuran termurah bisa dianggap berapa? Kalau untuk angsuran itu relatif sih ya Bang. Relatif. Jadi kalau misalnya nih kadang konsumen bayar, saya kan gajinya sekian. Saya mau DP-nya sekian, tapi angsurannya bisa nggak sih Mbak dibikin sekian? Request konsumen dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, Aya ikutin. Ikutin ya. Tapi DP-nya mengikuti si angsuran dong. Oke, okay, iya benar, pasti. Karena juga kalian juga pasti tahu lah, kredit sama cash pasti lebih mahal harga kredit ya. Benar. Tapi itu kredit itu lebih mudah dengan budget yang kalian miliki ya. Benar banget. Oke, okay, jadi kalian tinggal pilihan aja kalian mau cash, pemakaiannya. Kak, saya mau pakai asuransi, nanti bisa dibantu ya. Benar, pembelian cash mau asuransi, kita bantu asuransinya, banyak yang MOU juga. Atau kalian mau, Kak, saya mau kredit tapi tanpa bunga, bisa di bunga 0%. Ada 0%. Dan itu juga dapat asuransi ya. Benar. Oke, atau kalian mau kredit berapa juga bunganya rendah, nanti bisa diobrolin sama saya. Yes. Oke. Bonus-bonus tambahan, aksesoris, kaca film, dan bonus tambahan lain bisa dibantu ya. Aksesoris tuh kita udah kasih udah banyak ya, Bang ya. Iya, dari betul. Yang kemarin-kemarin video kayak kaca film udah dikasih, silent protection udah kita kasih, delivery pakai towing kita kasih, surat jalan kita kasih, voucher ya? Belanja, voucher belanja, kasih nggak ya? Boleh lah, kasih nggak? Kasih lah kalau dia 100%, tembus, kasih nggak ya? Udah subscribe, udah follow Instagram kita, udah TikTok. Oh berarti kasih? Ya, kita kayak jualan di TikTok. Berarti kita kasih pemirsa, kasih, tapi ya? Follow dulu ya. Oke. Okay. Dikasih tuh lumayan. Tapi kalian mau imani pun nanti bisa dibantu ya. Yes. Itulah kalau imani ya punya si itu. Iya. Pokoknya imani, flash, kalau saya sebutin, breezy. Iya. Pokoknya itulah, semacam itu ntar bisa dibantu sama Kak Aya. Yes. Oke, okay, trade-in? Nah, trade-in kalau dari all brand boleh, itu program trade-in Aya tambahin lagi diskonnya berapa ya, Bang? Mau kasih berapa, Kak? Mau disebutin? Mau 1 juta, kurang nggak 1 juta? Daeng dikit deh. 2 juta? Apa bisa nambah lagi? Gaya nih. Ceritanya dia perlente nih, pemirsa. Perlente, oke. 3 juta kurang nggak? 3 juta juga lumayan sih. Tapi dapat ya cashback-cashback yang tadi ya? Dapat. Pokoknya kalau misalnya trade-in dari all brand manapun, aku tambahin harganya lebih bagus dari di luaran sana. Oke, harga bagus dan dapat diskon tambahan. Iya, promo bagus, harga trade-in bagus, unitnya bagus, ready. Terus apa lagi? Semuanya udah lengkap lah. Tinggal SPK aja. Tinggal SPK aja. Buru-buruan. Apalagi kalian yang baru dapat rezeki sekarang langsung bisa kontak ke Kak Aya di nomor telepon 0819-0596-4631. Oke, okay. Instagram? Hyundai.Fatmawati double I. Tuh, sampai apel dia. Atau TikToknya? Aya.Hyundai. Oke, okay, Aya.Hyundai. Atau official website-nya? Promo Hyundai di jabodetabek.com. Oke, okay, baik. Ini jarang terjadi. Jadi kalian langsung dapetin aja promo sama Kak Aya. Yes. Mungkin cukup segitu Kak Aya promonya? Cukup lah ya Bang, nanti biar konsumen penasaran tanya langsung. Oke. Tapi syaratnya gini, sahabat Hyundai, tolong difotoin konten ini, video ini di screenshot kirim ke Aya biar Aya tahu nih. Oke. Gitu. Kalau dia jadi penonton, follow ya kan Bang? Iya, berarti bener. Dia harus nonton. Iya. Iya. Oke. Okay.
Kita tutup aja, Kaya silakan closing. Closingnya gini aja ya, halo okay. Sahabat Hyundai, saya dengan Ayah dari Hyundai Fatmawati. Okay. Teleponnya di 0819 okay. 0596 4631. Apalagi? Penutupnya? Oh, gimana dong Bang? Okay. Saya nggak mau nutup ah. Kenapa? Lanjut terus kita. Sebenarnya pengen lanjut, pengen ngobrol-ngobrol sama sahabat Hyundai. Okay. Kita pengen ini sebenarnya, cuman ya udah daripada takutnya konsumen nanti tidur ngantuk, iya. WA aja lah langsung. WA aja langsung ya. Jadi kalian yang mau ngobrol dulu, konsultasi sama Kak Aya, gimana untuk promo DP, gimana untuk saya punya duit sendiri Kak, gimana iya. Solusinya nanti bisa diobrol sama Kak. Benar, yang penting jujur aja ya. Jujur aja. Mengenai data ataupun tinggalnya di mana, kontrak atau rumah sendiri, jujur aja sama Aya, jangan malu, anggap aja saudara sendiri. Oke, okay. Siapa tahu akan menjadi keluarga kalian. Yes. Okay. Ingat, Yunda ingat dengan Aya. Thank you. Summer morning.